kenapa kamu tega membunuh korban? Padahal kamu sama dia satu kamar kan? Iya. Saya membutuhkan uang, Pak. Untuk uangnya? Bayar utang. Berapa utangnya? 4 juta 100. 4 juta? 100. 4 juta 100. Kamu menyesal nggak? Iya. Menyesal? Iya. Agi, udah direncanain nggak sebelumnya, Agi? Belum. Jadi spontan? Iya. Jadi kunci roda ini memang ada di kamar terus dan digunakan oleh korban biasanya untuk olahraga, untuk angkat semacam angkat barbel seperti itu. Jadi antara korban dan pelaku tidak ada masalah sebelumnya? Tidak ada masalah sama sekali karena korban dan tersangka sempat menonton bersama sebelumnya.